lagi di channel Evan Gugani dan kali ini masih di Lembah Badai ya. Dan sekarang kita akan explore Lore Barat dimulai dari Desa Kolori ya. Karena Desa Kolori ada air terjun tapi kita lewat jembatan gantung. Akses sebenarnya bukan lewat Desa Bomba ya, bukan lewat jembatan gantung ini, tapi pertigaannya ada di Desa Gintu ya. Terus masuk menyeberangi jembatan aliran sungai Lariang, lalu belok kanan baru ke arah Kolori. Tapi kita ambil jalan pintas dari ujung ke ujung biar lebih teratur videonya. Oke. Oke, kita sudah sampai di pintu masuk menuju air terjun. Langsung saja kita gaskan. Dari sini terdengar gemuruh air. Ya, kurang lebih 100 sampai 200 meter. Oke, ini dia air terjunnya. Air terjun Kolori. Gimana bro? Mantap! Terjunnya ketinggiannya sekitar ya kurang lebih 10 meter lah. Rencananya sih mau mandi cuman karena sudah sore, kita mulainya sudah agak sore, jadi batal mandi-mandi di air terjun.
Oke guys, ini dia patung megalitik Palindo, patung terbesar di Lembah Bada. Oke, ini dia patung CP atau Palindo. Nah, jadi guys, CP itu adalah nama lokasi ya. Sedangkan patungnya baru dinamakan belum lama ya, patung Palindo. Nah, patungnya kurang lebih 3 kali lipat badan si Yogi. Gimana? Kesannya? Menarik. Menarik. Hanya menarik. Menarik untuk diangkat. Coba, coba angkat. Jangan suruh aku. It's not a game, it's a Oke, ini dia megalitik, situs megalitik Suso. Ini di pintu masuk pertama. Dan di sini ada patung yang bentuknya kepalanya panjang, tidak seperti yang biasanya kepala agak bulat. Ini panjang. Jadi di Suso ini bukan hanya satu ya, tapi ada berapa Mas Eko? Kurang lebih? Kurang lebih ada 12-13an. 12-13 situs. Kebanyakan Kalamba. Katanya kebanyakan Kalamba. Ini bukan bagian dari Kalamba ya, tapi buah lemon. Oke, yang berikut ada bentuk Kalamba lagi. Ada bentuk Kalamba lagi. Tapi ini tidak berlubang. Ini tidak ada lubang. Apa berada di bagian bawah? Oke, langsung saja kita lanjut. Dan di bagian sana ada juga patung. Patung buaya. Patung. Ini yang dibilang buaya darat. Patung. Batu patung buaya. Dia seperti buaya. Ini mungkin kebetulan bentuknya mirip buaya. Jadi dikatakan buaya darat. Ini bukan ukiran mungkin. Oh, ini ukir. Kalamba. Banyak berarti dulu kan kalamba di sini. Semua tempat air. Terus yang berikut ada Kalamba.
Nah, kalambanya. Tapi ini bentuknya sudah pecah. Kalau yang sebelumnya di daerah Badangkaya ada kalamba yang masih utuh. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau kemarin utuh, kita tidak bisa lihat bagian dalamnya. Nah, kalau ini bisa kelihatan. Ini mungkin karena hanya ada pahatan-pahatan kecil ya. Tidak tahu juga. Ini ada kalamba lagi. Diameternya besar. Dua depa tangan orang dewasa. Iya. Tiga depa. Ini lebar. Tiga depa tangannya orang dewasa. Nah, ini perbandingannya. Bisa diukur dari tangan-tangan manusia purba. Ya. Purba kita. Kita purba, Pak. Purbalingga maksudnya. Purba yang bisa naik di. Kirain manusia-manusia ke luar, Pak. Ah, hujan lagi sana. Sini ada bangunan cukup luar biasa ya. Ini bangunan apa ya? Bangunan encok mungkin. Oke guys, ini dia kalamba. Sejauh ini kalamba terbesar berada di Suso. Pernah ke Sembai? Bestagi? Besar, bisa dipeluk kurang lebih 4 orang dewasa. Antres. Di sini sih. Tiga enggak muat ya. Enggak muat. Satu lagi. Pas tuh. Ini sini saya tangan. Ah, ya. Ya pas lah. Remaja. Bukan sih, Pak. Bedanya di sini agak dangkal, di situ agak dalam. Tadi udah aku pertingginya. Ya. Sama aja kayaknya. Sebenarnya enggak. Kenapa di sini dalam? Karena di situ belum selesai. Nah, ini ada batasnya. Oh, iya betul juga. Ini pakar lagi membahas penelitian mereka. Ya, di sini ada panen. Pakar geologi. Memprediksi kenapa ada pembatas. Andalan mereka air hujan berarti ya. Ini ada kalamba tapi pecah. Orang dewasa juga nih ya. Oh, ini satu berarti ya? Iya. Satu kalamba tapi sudah terpecah. Selanjutnya kita ke patung Oba yang artinya menyerupai monyet ya. Warga sini menamakan patung Oba. Masih di daerah Desa Lengkeka. Dan patung ini lokasinya berada di sekitar persawahan warga Desa Lengkeka. Nah, patung. Nah, ini bisa bersih. Gerak. Oke guys, jadi ini ya, kalau udah dilihat dari bentuknya, kenapa disebut patung monyet? Mungkin ini ada sedikit moncong. Moncong. Lebih moncong ya. Ini mungkin lagi pegang pisang.
Iya. Oke. Kita lanjut ya. Karena masih ada beberapa yang kita mau kunjungi. Kami bertiga lanjut ke situs yang berikutnya. Ini berada di tengah sawah. Masih di daerah Desa Lengkeka. Jadi yang ini namanya Megalitik Manitu atau Mpeime. Ya, seperti ini. Hah? Setinggi orang dewasa. Enggak sampai lah, Bang. Hampir. Enggak sampai. Jadi bentuknya ada ini di atas. Mungkin rambut. Oke, kita lanjut ke situs yang berikutnya. Oh ini. Saya nggak tahu apa namanya nama patungnya. Oke guys, jadi sekarang kita diajak adik Stoner. Ini dulu katanya ada di dalam, ada masa kan? Patung ini awalnya ditemukan oleh warga di tepi aliran sungai ini. Namun sampai sekarang belum ada informasi yang jelas yang kami dapatkan mengenai nama atau jenis patung yang satu ini. Oke, kita mampir sebentar di Tambi Adato Bada. Tambi Adato Bada, etnis Lore, Iwanua Lengkeka. Ini artinya rumah adat suku Bada, etnis Lore di Lengkeka.
Oke guys, kita tiba di desa Tomehipi ya. Ini jembatan menuju Tomehipi dan di sini spot wisata terakhir yaitu permandian air panas. Oke, kita langsung ke permandian air panas yang di sini dulu. Di sini ada kamar ganti tapi kayaknya tidak terawat. Dan kolamnya seperti ini. Menurut saya kalau untuk objek wisata ini belum terawat dengan baik, belum ditata dengan baik. Mungkin kebanyakan warga-warga lokal yang mandi ke sini. Oke, jadi di sini ada rumah adat, ada dua bangunan. Selain itu ada juga permandian air panas. Berada di bawah. Kita langsung ke air panas dulu. Oh. Dibuatnya hanya seperti ini ya, berarti alirannya dari dalam sana. Ini tangga. Ya, aku lipat tangganya. Gimana kesannya? Oke guys, sekian untuk video explore Lembah Bada di kedua kecamatan yaitu Lore Selatan dan Lore Barat. Berakhir di sini di desa Tomehipi. Terima kasih Bro Yogi. Dan terima kasih juga hari ini Mas Eko menemani kita untuk explore di Lore Barat. Dream.